Nah, hari ini engkau akan jadi makanan aku, sang kancil. Ha ha ha. Ketawa sang harimau. Wahai sang harimau, janganlah makan aku. Lepaskanlah aku. Kasihanilah aku, sang harimau. Layu sang kancil. Ha, kawan-kawan, tidak tahu apa kesudahan ceritanya. Dengarlah cerita saya pada hari ini yang bertajuk Sang Kancil dengan Tali Pinggang Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Di dalam sebuah rimba tinggal seekor sang kancil yang cerdik lagi bijaksana. Pada suatu hari, sang kancil keluar untuk mencari makanan. Tiba-tiba, dia ternampak sang ular yang besar sedang tidur nyenyak di bawah sebatang pokok. Aku mesti berhati-hati dengan sang ular itu. Kalau ia terjaga, habislah aku dimakannya nanti. Bisik sang kancil di dalam hatinya. Tanpa memasak, sang kancil pun beredar dari tempat itu. Kemudian, sang kancil meneruskan perjalanannya untuk mencari makanan. Tiba-tiba, kedengaran bunyi riuh rendah suara binatang-binatang di dalam rimba itu. Lari, lari, lari sang kancil. Sang harimau hendak makan kita. Jerit sang anak dan sang monyet sambil berlari. Belum sempat sang kancil melarikan diri, tiba-tiba sang harimau terus menekam ke arah sang kancil. Sang kancil menggigil dan menangis ketakutan. Ha ha ha. Nampaknya hari ini engkau akan jadi makanan aku, sang kancil. Ha ha ha. Tawa sang harimau. Wahai sang harimau, janganlah makan aku. Lepaskanlah aku. Kasihanilah aku, sang harimau. Rayu sang kancil. Sang kancil mencari akal untuk melepaskan diri. Dan dia teringat akan sang ular yang sedang tidur di bawah batang pohon. Wahai sang harimau, aku mempunyai sebuah tali pinggang sakti yang kutimpan di bawah sebatang pokok. Jika engkau memakainya, sudah tentu semua binatang di dalam rimba ini akan tunduk dan hormat pada kau, sang harimau. Kata sang kancil. Apa? Tali pinggang sakti? Di manakah tali pinggang sakti itu? Tanya sang harimau. Tali pinggang sakti itu ada kusimpan di bawah sebatang pokok. Tetapi engkau harus melepaskan aku terlebih dahulu. Kata sang kancil. Baiklah, aku akan lepaskan engkau. Tapi ingat, jika kau tipu aku, siaplah engkau. Hendek sang harimau. Sang kancil pun membawa sang harimau ke tempat sang ular yang senang tidur nyenyak tadi. Ha, itulah tali pinggang sakti yang ku katakan tadi. Bisik sang kancil kepada sang harimau. Tanpa memasa, sang harimau pun mengangkat badan sang ular yang sedang tidur tadi dan membelitkan badan sang ular tadi pada pinggangnya. Wah, hebat sungguh tali pinggang sakti ini. Ha ha ha. Nampaknya sekarang akulah raja di rimba ini. Semua binatang akan takut pada aku. Ha ha ha. Tawa sang harimau. Sang ular yang sedang tidur nyenyak tadi pun terjaga apabila
terdengar suara sang harimau. Apalagi sang ular berasa sangat marah, lalu terus membelit pinggang sang harimau dengan kuat. Sang harimau menjerit meminta tolong. Tolong! 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 Sang harimau meronta-ronta untuk melepaskan dirinya. Jis, berani engkau menipu aku, sang kancil? Siaplah engkau! Marah sang harimau. Akhirnya, sang harimau mati dibelit oleh sang ular. Selamatlah sang kancil daripada dimakan oleh sang harimau. Semua binatang yang tinggal di dalam hutan yang lembab itu mengucapkan terima kasih kepada sang kancil kerana telah menyelamatkan nyawa mereka. Selesailah sudah kisah sang kancil yang cerdik lagi di sana. Berjaya menumpas musuh yang ganas. Kehidupan limba aman dan gembira. Hai kawan-kawan, dari cerita yang saya sampaikan tadi, dapatlah kita teladan bahawa setiap masalah yang kita hadapi ada penyelesaiannya jika kita menggunakan akal seperti sang kancil tadi. Sekian, terima kasih.